Sedara seterusnya kita akan terus kembali kepada Pahang, Ayu Norehan Saleh. Silakan Ayu. Baik, kembali bersama saya sekali lagi di Kampung Galing Besar Kuantan Pahang. Bersama saya ketika ini ialah Pengarah SW Corp Negeri Pahang, Encik Syarudin Hamid. Baik, Encik Syarudin, berapa ramai kaki tangan yang terlibat dengan kerja-kerja pembersihan ini? Okey, terima kasih Ayu sekali lagi. Okey, untuk makluman, kita telah menggerakkan ke semua jentera dan juga aset kita dan juga termasuk kita punya pekerja-pekerja bersihan ini lebih kurang hampir. Terlibat. Dan untuk makluman, kerja-kerja ini disinergiskan oleh pihak berkuasa tempatan PBT yang menguasai operasi ini dan di mana SW Corp dan juga agensi lain berada di bawah tunjuk daripada pihak PKOB untuk kita melaksanakan kerja-kerja pembersihan. Dan untuk makluman, kerja-kerja pembersihan ini mungkin akan mengambil masa yang agak lama dan seperti mana kalau kita maklum, contoh saya bagi contoh di Maran. So di Maran ini kita nampak yang keadaan lumpur yang tebal dan sebagainya dan mengambil masa yang lama. Dan apapun agensi-agensi kerajaan telah menggerakkan semua aset-aset yang ada untuk kita memastikan kerja-kerja pasca banjir ini akan dilaksanakan dengan sempurna. Baik, mungkin boleh Cik Dan perincikan mengenai SOP-SOP kerja-kerja pembersihan ini. Okey, untuk makluman, kita dalam situasi sekarang ni sekitar pandemik COVID-19 ni, kita pun tertakluk kepada SOP-SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak MKN sendiri. Dan untuk makluman, kita di peringkat untuk kerja-kerja pembersihan ini, kita memang akan patuhi segala peraturan ataupun syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara sendiri, iaitu SOP untuk pengurusan bencana. So, kita akan patuh kepadanya dengan dari segi contoh seperti melaksanakan kerja-kerja dengan tidak ada perkumpulan dan sebagainya dan sisa-sisa itu akan dilupuskan di lokasi yang sepatutnya iaitu di tapak pelupusan sendiri. Okay. Baik, terima kasih Cik Din. Baik, untuk itu sekian laporan dari Pahang, kembali bersama Syairul di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Ayu dari Pahang. Ini